اللهم صل وسلم على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وقربنا وتعبدنا وتضرعنا وتمن تقصيرنا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر لتمه وجله واوله واخره وعلى نيته والسر. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حول علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والدفاء إلى الحساب. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah solat kami, terimalah puasa kami, terimalah rukuk dan sujud kami, terimalah kurban dari pengorbanan kami, dan sempurnakanlah kealfaan kami dalam menjalankan semua kewajiban yang Engkau perintahkan kepada kami. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allahumma ya Allah, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami ya Allah, yang kami sengaja maupun yang kami tidak sengaja, yang kami sembunyikan, yang kami tampakkan, serta dosa dan kesalahan kami yang kami lakukan terdahulu sampai saat ini. Allahumma ya Allah, sungguh kami sangat memohon kepada-Mu keselamatan dalam agama-Mu, tubuh yang sehat, ilmu pengetahuan yang bermanfaat, dan keberkahan dalam rezeki yang Engkau berikan kepada kami. Allahumma ya Allah, terimalah taubat sebelum kematian kami, rahmat dalam kematian kami, dan ampunan setelah kematian kami. Allahumma ya Allah, mudahkan pula sakaratul maut kami, selamatkan kami dari siksa api neraka-Mu, dan ampunilah kami pada saat kami menghadapi hari hisab. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati dan pikiran kami selalu berpihak pada suatu kesalahan dan kesesatan setelah Engkau memberi kami petunjuk. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami berbuat kezaliman bahkan terhadap diri kami sendiri. Oleh karena itu, jika Engkau tidak memberi ampunan kepada kami, maka termasuklah kami ke dalam golongan orang-orang yang merugi. Allahumma ya Allah, berilah pertolongan kepada kami agar selalu istiqomah berzikir mengingat-Mu ya Allah, dan juga agar kami selalu bersyukur terhadap nikmat yang telah Engkau berikan, dan selalu setiap saat memperindah ibadah kepada-Mu. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ya Allah, akhir dari doa kami pagi ini, kami mohon kepada-Mu keselamatan kami di dunia. Berikan kehidupan baik kami di dunia ya Allah. Selamatkan kami di akhirat. Berikan kehidupan baik kami di akhirat. Dan selamatkan pula kami ya Allah dari azab hati dan agama. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Da'un fiha subhanakallahumma wa tahiyyatun fiha salam. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.